Lawatan Sejarah Jawa Timur merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur untuk meningkatkan daya ingat generasi muda akan pentingnya sejarah perjuangan bangsa. Dalam pembukaannya, acara dimulai dengan penyajian sebuah tarian selamat datang bagi para peserta yang datang dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Lawatan sejarah hadir di tengah-tengah pendidikan Indonesia, terutama di kalangan remaja Indonesia untuk mengembalikan ingatan sejarah bangsa yang besar ini. Lasenas merupakan suatu bentuk event yang diikuti oleh siswa-siswi aktif di jenjang SMA se-Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan Lawatan Sejarah Jawa Timur tahun 2018 berjenjang mulai tingkat provinsi, yang diikuti perwakilan dari kabupaten kota, tingkat daerah yang diikuti oleh perwakilan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tingkat nasional yang diikuti perwakilan seluruh Indonesia. Lawatan Sejarah Jawa Timur 2018 dilaksanakan di Madiun pada tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2018. Tujuan diselenggarakannya kegiatan Lawatan Sejarah tingkat provinsi Jawa Timur antara lain menanamkan kesadaran historis kepada generasi muda agar lebih mencintai dan memahami sejarah bangsanya, sehingga sikap dan perilakunya selalu berdasarkan pada nilai-nilai sejarah. Kedua, mengembangkan keterampilan elementer bagi generasi penerus dalam melaksanakan penelitian serta penulisan sejarah lokal dalam bentuk karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan sejarah. Yang ketiga, memberikan metode pembelajaran sejarah yang edukatif, inspiratif, dan kreatif. Sehingga pembelajaran sejarah menjadi menarik dan dapat meningkatkan daya nalar serta daya kritis terhadap fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, memilih 5 guru sejarah dan 27 siswa sebagai wakil Jawa Timur pada kegiatan Lawatan Sejarah tingkat regional yang akan diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta pada tanggal 27 hingga 30 Maret 2018. Jadi saya kira intinya ada dua value, tiga akhirnya. Yang pertama, kita akan dengan lawatan sejarah itu meningkatkan karakter kita. Yang kedua, dengan lawatan sejarah ini kita akan menghasilkan karya tulis yang baik untuk khususnya penulisan sejarah. Kemudian yang ketiga, ini adalah satu keuntungan bagi para guru nantinya untuk mengembangkan
metodologi penulisan, oleh karena ada narasumber yang akan menjadi pemandu Bapak Ibu sekalian di sini. Kegiatan kita pada hari ini yaitu kegiatan lawatan sejarah tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan tema ya, sejarah perkembangan ekonomi Jawa Timur ya. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Yang namanya sejarah, pertama, berbicara sejarah itu sudah yang kita bayangkan. Tema lawatan sejarah 2018 adalah sejarah perkembangan ekonomi Jawa Timur. Sebelum melakukan lawatan ke tempat-tempat bersejarah, para siswa juga dibekali dengan materi dari narasumber-narasumber yang berkompeten. Apalagi kemudian, tema untuk lawatan sejarah malam ini adalah sejarah perekonomian. Binatang apalagi itu sejarah perekonomian. Wong yang sejarah saja kita belum paham, apalagi sejarah perekonomian. Yang namanya ekonomi, kita sudah tahu. Ekonomi itu adalah tentang ilmu mempelajari rumah tangga. Tujuan akhirnya adalah bagaimana agar kita sebagai manusia bisa tetap eksis dari dulu sampai nanti yang akan datang. Agar bisa eksis harus bagaimana? Harus berusaha. Usahanya apa? Nanti muncul usahanya adalah di bidang bagaimana pekerjaan. Bagaimana pekerjaan itu di dalam industri, di dalam jasa, dan seterusnya. Sehingga apa? Yang terjadi adalah ekonomi adalah agar kita bisa tetap sejahtera, hari ini ada, besok keturunan kami juga ada. Itu ilmu ekonomi. Kemudian, yang kedua, konsepnya adalah sejarah itu sebetulnya meneliti keseluruhan perkembangan pada masa lalu, kemudian bergerak ke masa kini. Dan tidak boleh ada yang bolong atau putus. Kalau ada yang bolong atau putus, ya sejarahnya terputus. Itu kesepakatan kedua. Karena tema hari ini, tema kali ini adalah sejarah ekonomi, maka pendekatannya adalah ekonomi. Kajian ekonomi itu biasanya berhubungan dengan satu, ekonomi makro, dua, ekonomi mikro. Ekonomi makro itu berhubungan dengan yang besar-besar, berhubungan dengan negara, antar instansi, bagaimana agar negara itu bisa tetap eksis. Makanya kemudian di dalam ekonomi makro ada yang namanya pendapatan nasional, investasi, kesempatan kerja, inflasi, dan neraca pembayaran. Tapi izinkan saya berbagi materi sedikit tentang sejarah lokal, konsepnya, dan ini nggak terlalu ruwet, nggak terlalu bulat. Yang jelas sejarah lokal ini kelihatannya banyak disepelekan, tapi ternyata bisa membawa kita kemana-mana. Kemudian kenapa kok namanya sejarah lokal, bukan sejarah daerah? Sejarah sendiri harus kita pahami pertama, sejarah kadang-kadang kalau barat dalam bahasa Indonesia itu kita agak susah membedakan sejarah dan masa lalu, karena semuanya disamakan begitu saja. Padahal antara sejarah yang kita bahas di sini dengan masa lalu, itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris, history itu ada history and the past. Itu dua hal yang berbeda. Ya kan, kalau the past itu masa lalu, pasti selalu objektif. Masa lalu itu ada. Nah, sejarah yang kita bahas di sini adalah rekonstruksinya, penulisannya. Ya, jadi bagaimana kita membawa masa lalu itu ke masa kini. Itu yang dimaksud sejarah dan masa lalu. Kita di sini belajar yang sejarah dalam pengertian rekonstruksinya ya. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara sejarah daerah, nah ini yang kemudian kita sering terjebak gitu loh. Terjebaknya di mana? Biasanya karena kita mewakili 38 kabupaten kota, kita itu sejarah yang kita tulis itu terbatas pada unit administratif. Jadi batasan-batasan teritorial wilayah. Jadi misalnya sejarah, misalnya saya tulis sejarah perekonomian Kabupaten Tulungagung, sejarah perekonomian Tulungagung tahun 1700 sampai 1902 misalnya.
itu kita kesusahan. Karena apa? Karena pada tahun itu 1700 sampai awal itu masih belum ada yang namanya Kabupaten Tulungagung. Adanya baru Ngerowo sama Klangbret. Ya, tapi apa enggak bisa ditulis? Maka itu kita bisa nulis lebih aman kalau kita pakai istilah lokal. Ya, kalau sejarah daerah kan itu tadi kebanyakan skupnya kayak tadi perekonomian itu kan skupnya di wilayah kabupaten tertentu. Padahal belum tentu seperti itu. Kayak misalnya akan susah kalau misalnya di kota-kota dan yang ada kota ada kabupatennya. Misalnya kota Pasuruan dengan Kabupaten Pasuruan. Maka seolah-olah kita yang ada di kota Pasuruan hanya terbatas membahas yang di wilayah administratif kota Pasuruan. Padahal harapannya kan bisa luas daripada itu. Maka itu di dalam sejarah secara spasial kita pakai sejarah lokal. Karena tingkat lokalitas itu akan menyesuaikan dengan kurun temporalnya. Harapan kami sebagai penyelenggara kegiatan lawatan sejarah tingkat provinsi, kita ingin membawa generasi muda untuk lebih mencintai sejarah. Bagaimanapun, untuk maju ke depan kita harus mempelajari sejarah kita, sehingga apa yang telah terjadi, kegagalan-kegagalan yang telah terjadi tidak akan terulang lagi di masa berikutnya. Generasi muda adalah generasi yang sangat peka. Generasi muda adalah generasi yang sangat membutuhkan bimbingan, membutuhkan contoh. Untuk itu kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu akan memberikan mereka, membawa mereka ke tempat-tempat di mana mereka bisa mempelajari secara langsung. Tujuannya adalah bagaimana generasi muda bisa belajar proses dari industri menjadi kecil untuk menjadi besar, bagaimana suatu industri itu bisa kemudian menyatu dengan lingkungannya, sehingga itu akan membawa dampak positif maupun negatif pada masyarakat lingkungannya. Sehingga generasi muda tidak hanya belajar di sekolah, tidak hanya mempelajari teori, tapi bagaimana mereka bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. PT Industri Kereta Api adalah sebuah badan usaha milik pemerintah yang bergerak di bidang manufaktur kereta api. Diresmikan sejak 1981, PT INKA menempati lahan bekas Balai Yasa Lokomotif Uap Madiun yang telah berdiri sejak akhir abad 19. Sesuai kesepakatan perdamaian Indonesia-Belanda dalam konferensi meja bundar 27 Desember 1949, bengkel besar Madiun merupakan salah satu objek vital kereta yang harus diserahkan kepada Indonesia dan pengelolaannya ke dalam aset cawatan kereta api sejak 1 Januari 1950. Selama dalam pengelolaan DKA, bengkel besar Madiun yang juga disebut Balai Yasa Lokomotif Uap Madiun melayani perbaikan dan perawatan akhir seluruh aset lokomotif uap. Para peserta lawatan sejarah mengunjungi PT INKA untuk mengetahui secara langsung sejarah perkembangan ekonomi. Selama 30 tahun lebih, Balai Yasa Lokomotif Uap Madiun beroperasi sampai tahun 1981 ketika PJKA mulai meninggalkan lokomotif uap beralih ke lokomotif diesel yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan lawatan sejarah ini sangat bertujuan untuk meningkatkan bagaimana kesadaran kita terhadap sejarah, khususnya untuk para kita pengajar dan siswa-siswi yang ada di SMA se-Jawa Timur. Manfaatnya mungkin ini bisa menjadikan tolak ukur bahwasannya sejauh mana sih anak-anak itu mengetahui tentang kegiatan dan sejarah perkeretaapian yang ada di
Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur. Melalui PT INKA ini, kita bisa melihat dan mengeksplor sejauh mana perkembangan perkereta apian, sejauh mana kereta ini adalah warisan yang diturunkan dari kolonialisme Belanda. Saya harapkan kegiatan ini bisa terus diterapkan, bisa terus berkembang dan terus berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. Kegiatan lawatan sejarah ini bermanfaat bagi generasi muda karena apa? Yang pertama, kita akan merasa cinta kepada sejarah lokal. Yang kedua, kita bisa belajar sejarah daerah masing-masing. Lalu yang ketiga, kita bisa belajar tentang industri-industri di kota-kota di Jawa Timur. Lalu kalau yang misalnya kita belajar sejarah itu, kita lebih mengetahui fakta asli daripada fakta pembelajaran di kelas atau yang di lainnya. Luar biasa. Pabrik gula Rejo Agung Baru berada di Desa Patihan, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Berdiri tahun 1894 sebagai bagian dari NV Hendel Kianguan, pabrik gula Rejo Agung Baru menjadi salah satu pabrik gula milik Raja Gula Belanda, Oi Tiong Ham. Pada masa kejayaannya, pabrik gula Rejo Agung Baru bersama pabrik gula lainnya mampu menyumbangkan 12,5% dari total ekspor gula Hindia Belanda, menjadikan Hindia Belanda penghasil gula terbesar saat itu. Untuk lebih mengetahui sejarah dan kondisi pabrik gula Rejo Agung Baru saat ini, maka peserta lawatan sejarah Jawa Timur 2018 diajak untuk melihat secara langsung keadaan pabrik dengan sejarah panjangnya. Pada masa kemerdekaan, seluruh aset Oi Tiong Ham Concern dinasionalisasi oleh pemerintah, termasuk pabrik gula Rejo Agung Baru. Dengan modal aset Oi Tiong Ham Concern, pemerintah Indonesia membentuk BUMN PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nusantara Raja Wali Nusantara Indonesia. PT PG Raja Wali 1 merupakan gabungan pabrik gula Krebet Baru dan pabrik gula Rejo Agung Baru. Kategori penilaian ada 4. Yang pertama adalah originalitas atau keaslian tema. Yang kedua terkait dengan penulisan dan tata bahasa. Yang ketiga berkaitan dengan metodologi. Yang keempat adalah sumber. Nah, peserta itu kita nilai yang pertama berdasarkan paper yang dikumpulkan ke kita, itu diseleksi berdasarkan angka nilai. Nilai minimal untuk masing-masing kategori itu adalah 50, maksimal adalah 90. Kemudian kita total menjadi nilai maksimal yang diperoleh oleh peserta. Peserta lawatan sejarah Jawa Timur pun mengunjungi sentra industri Brem Kali Abu di Caruban Madiun. Sebuah industri oleh-oleh khas Madiun yang sudah mengalami pasang surut dan tetap bertahan dari dulu hingga sekarang. Secara tradisional, Brem dikenal masyarakat luas melalui para pedagang asongan yang menjajakan Brem di stasiun, di dalam kereta, maupun bus antar kota yang melewati Madiun. Melalui tempat-tempat dan sistem pemasaran seperti itu, Brem dengan sejarahnya yang unik semakin dikenal sebagai salah satu jajanan khas Madiun.
Brem merupakan makanan tradisional berupa hasil olahan fermentasi beras ketan. Brem sudah dikenal di daerah Indonesia dan menjadi makanan atau minuman khas maupun pelengkap upacara adat setempat. Walaupun bukan merupakan makanan pokok, brem telah menjadi salah satu ikon budaya dan bagian sejarah dari Madiun. Selesai menerima pembekalan teori serta lawatan kunjungan ke lapangan ke tempat-tempat bersejarah perekonomian, maka para peserta, guru, dan murid pun harus mempresentasikan semua hasil yang mereka terima. Dari hasil presentasi tersebut, dipilih wakil-wakil Jawa Timur untuk mengikuti lawatan sejarah tingkat daerah dan nasional. Mengadakan penilaian dengan seksama baik karya tulis, presentasi, dan keaktifan selama mengikuti kegiatan lawatan sejarah tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018 memberikan penilaian kepada masing-masing peserta berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Pokoknya ada 5 Bapak Ibu yang mewakili Jawa Timur. Judul karya tulis, perkembangan Pelabuhan Banyuwangi sebagai Pelabuhan Internasional Jatim, yang ditulis oleh Bapak Roni Suryansyah asal Sekolah SMAN 1 Glagah dengan nilai 772. Dua, karya tulis berjudul Sejarah Perkembangan Industri Batik Situbondo, Desa Selowogo, Bungatan, Kabupaten Situbondo tahun 94 sampai 2017. Ditulis oleh Ibu Siti Solihah, asal Sekolah SMAN 2 Situbondo, dengan total nilai 772. Karya tulis berjudul Perkebunan Tembakau Rakyat, Sejarah dan Pengaruhnya, yang ditulis oleh Ibu Sri Uhra Juhaya dari SMAN 1 Pademawu dengan total nilai 745. Karya tulis berjudul Sejarah Perkembangan Industri Coklat pada Puslitkoka di Desa Nogosari ditulis oleh Ibu Aprilia Nur Hasanah dari SMA Plus Al Hasan dengan total nilai 753. Karya tulis yang ditulis oleh Ibu Suharyanti dengan judul Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Batu, sebuah studi perubahan dari menanam buah menuju menanam rumah di Desa Ororombo Kota Batu dengan total nilai 741. Kemudian yang kedua, perwakilan peserta siswa yang mengikuti lawatan sejarah regional di Tuban, Gresik, dan Lamongan. Karya tulis berjudul Pengembangan Situs Waduk Pakal sebagai Potensi Industri Wisata Kabupaten Bojonegoro tahun 2015-2017 oleh Jaza Adsinta Sirli dengan total nilai 570. Judul karya tulis Perkembangan Daerah Penghasil Migas di Desa Wonocolo Kedewan Kabupaten Bojonegoro tahun 1889 sampai 2017 oleh Muhafid Parindra Yogyanto, total nilai 570. Sejarah perkembangan home industri Sumbersari Batik di Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
oleh Antoni Agustiawan, total nilai 575. Pabrik gula Merican, penopang perekonomian Kediri, 1970 sampai 1975, oleh Gewanti Sri Gandani dengan total nilai 580. Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan, tahun 1998-2008, oleh Royan Dodit Kurniawan dengan total nilai 605. Karya tulis dengan judul Perkembangan Industri Perak Swasta dalam Peningkatan Perekonomian Penduduk Desa Batan Krajan, karya Putri Desitia Nursari dari SMAN 1 Gedek. Dengan total nilai 580. Karya tulis dengan judul Sejarah Perkembangan UKM Batik Daerah sebagai Pelestarian Budaya dan Pembangun Ekonomi Kreatif, oleh Mansyur Setiawan dari SMAN 1 Batian Rowo dengan total nilai 575. Memang setiap tahunnya di seluruh wilayah Indonesia mengirimkan siswa-siswi terbaiknya untuk mengikuti Lasenas ini dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sejarah. Diharapkan generasi muda lebih mengenal sejarah bangsanya. Lawatan sejarah memberikan pelajaran yang berarti bagi penerus bangsa bahwa untuk menjadi sebuah negara yang besar, sejarah bangsa tidaklah boleh dilupakan. Semoga.